perasaan senang hati. Perasaan senang hati dengan kepahitan qada atau takdir. Perasaan senang hati dengan kepahitan qada atau takdir. Pendek, jelas. Ha. Senang hati dengan kepahitan qada atau takdir. Baca kan berita, tengok kan berita yang kisah adik dirang yang kena bakar. Berat. Berat kita baca, berat kita tengok, berat lagi orang yang memikul. Satu perkara yang kita tak sangka. Kan? Dibunuh kemudian dibakar. Berat. Satu benda yang berat untuk kita terima. Maka sebagai hamba yang beriman, kita diajarkan supaya redha. Diajar supaya kita redha. Apa dia redha? Rasa senang hati pada kepahitan qada dan takdir. Susah tu nak senang hati pada benda yang kita tak suka, benda yang kita ini sedih. Perkara yang susah untuk kita buat. Tapi kita dituntut. Kita dituntut untuk buat perkara demikian. Ya, kita sedih. Anak kita hilang. Anak kita mati. Ada ahli keluarga kita yang meninggal. Kita sedih. Tapi yakin. Allah tak pernah menganiaya hamba dia. Kita sudah mengaji dalam kitab Baharul Mazi. Mula-mula dalam kitab Baharul Mazi jilid 18. Ustaz Fariddin ajar kita. Di antara kuliah-kuliah mula dia dulu. Masa kita bincang bab Ahlul Fitrah. Siapa Ahlul Fitrah? Ingat tak? Siap Ustaz Fariddin nanti. Ahlul Fitrah ialah mereka yang di antaranya yang mati masa sebelum sempat akil baligh. Kanak-kanak yang meninggal sebelum akil baligh, mereka termasuk ahlul fitrah. Mereka terus masuk ke syurga. Menanti, dikatakan, menanti ibu bapaknya di pintu syurga. Mereka tak akan masuk syurga sehinggalah ibu bapa mereka masuk syurga bersama-sama dengan mereka. Ini ahlul fitrah. Sebab tu kita sedih. Ya, sedih. Tapi alhamdulillah Allah muliakan. Macam adik dirang tu, umur dia 5 tahun. Makna kata belum akil baligh. Belum akil baligh. Maka insya-Allah mudah-mudahan dia tergolong dalam ahlul fitrah. Orang yang terus masuk syurga. Orang yang mati sebelum akil baligh, dia tak ada hisap. Dia buat dosa, dia tak dianggap dosa. Dia mencuri, tak berdosa. Sebab belum akil baligh. Maka suci. Maka Allah bagi jaminan syurga. Dan syurga juga pada mak yang mengandungkan dia. Ha. Sebab tu nikmat ini hanya dikecapi oleh orang yang kenal akan Allah. Orang yang kenal. Sebab tu saya kata tadi, kita kena kenal Allah Ta'ala. Permulaan mukadimah tadi saya pesan. Kalau kita tak kenal Allah Ta'ala, kita susah nak dapat redha ni. Kita nak sampai, nak perbincangan bab redha, kita susah nak bincang sebab kita tak kenal Allah. Nah. Orang tanya, hang ni agama apa? Ish, tak tahu. Ha, sudah. Tak tahu agama apa. Tengok sat lain si. Oh, agama Islam. Oh, agama Islam. Sampai peringkat macam tu, teruklah tu. Ya. Lepas tu kita terhasil didikan kita daripada mak ayah. Mak ayah didik kita. Mak ayah didik kita elok, alhamdulillah kita elok. Mak ayah didik kita dengan cara tak elok, kita pun jadi tak elok.
mak ayah yang menentukan apakah kita, mak ayah yang didik kita apakah kita ni hidup sebagai orang Islam atau hidup sebagai orang bukan Islam. Maka hidayah kena cari, petunjuk kena cari, redha ini juga kena usaha. Okay. Baik, kata As-Sayyid tadi, redha ini ialah perasaan senang hati. Kita boleh rasa senang hati, lapang dada, boleh terima dalam keadaan kita rasa seronok pada benda yang kita tak suka. Ha, susah. Kalau kita boleh, dapatlah redha. Kalau kita tak boleh, maknanya kita belum dapat menguasai bab redha. Okay. Ulama' kuih habis. Ulama' kuih meninggal habis. Tuan-tuan yang duduk mengaji depan saya, kita antara kita ni tak tahu siapa yang mati dulu. Tak tahu siapa mati dulu. Boleh jadi saya yang mati dulu. Boleh jadi tuan-tuan perempuan yang duduk depan yang mati dulu. Baik, kita yang telah akil baligh ini, kita dihitung mengikut apa yang kita buat. Okay. Insya Allah kita boleh masuk syurga. Tapi insya Allah kita pasti kena azab dulu sebelum masuk syurga. Sebab apa saya kata insya Allah? Hanya Allah saja yang menentukan, bukan kita. Boleh saja Allah Ta'ala hapus semua dosa kita. Kita dalam dunia ni tak buat sepatah kelepasan. Ha, kan? Ha. Kelepasan tak elok kan? Tak mahu sebut lah. Satu apa pun tak buat. Ya. Harap apa? Harap anak tadi lah. Doa tadi. Takkan nak harap yang tu. Bu'isa kullu abdin ala ma mata alaih. Dibangkitkan hamba itu ikut apa yang dia kerjakan masuk dunia. Maka atas rahmat Allah, atas rahmat Allah, dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala boleh hapuskan semua dosa kita. Walaupun kita berdosa sepanjang hayat kita, Allah Ta'ala boleh hapus dosa tu yang masuk syurga. Allah Ta'ala boleh buat. Dan dengan rahmat Allah, dengan maha agung yang maha qadir yang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh hapus semua pahala yang kita pernah buat. Tak ada satu apa pun Allah Ta'ala nilai apa yang kita buat. Bahkan apa yang kita buat tu semua transfer pergi kat orang lain. Kita muflis, Allah Ta'ala boleh buat. Kalau masukkan kita terus ke dalam neraka. Mana atas rahmat Allah. Bukan hanya amalan. Amalan ini hanya membuktikan kita bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh nak masuk syurga. Sungguh-sungguh nak dapat redha Allah. Satu biji sawi pun besar dia, seberat dia 0.006 gram. 6,000 biji sawi baru sama 1 gram. 6,000 biji sawi 1 gram. Kalau kita buat dosa, 1 biji sawi boleh jadi dengan sebesar biji sawi itu masuk neraka. Boleh jadi sebesar biji sawi juga kita masuk syurga. Contoh, kita hari ni main mengaji. Tadi kita keluar, kita balik, kita jumpa kawan-kawan, jumpa jiran-jiran, tetangga yang tak main mengaji. Kita tengok dia, kita tengok dengan pandangan yang hina, pandangan yang benci, pandangan yang mereka ni malas, mereka ni bukan kan, rumah dekat saja tak main mengaji. Kita rasa macam tu. Telah ada satu perasaan takabur, sombong dalam diri kita. Ingat Nabi kata, siapa yang ada satu zarah sahaja takabur dalam diri dia, haram syurga kat dia. Boleh jadi dengan pandangan sekejap kita keluar jumpa kawan, kita tengok dia, kita senyum dia, kita bagi salam kat dia. Dengan sebab kita bagi salam tu, kita masuk syurga. Boleh jadi dengan amalan yang sikit tu. Boleh jadi amalan yang kita senyum dekat dia tadi ni, kita senyum dengan keadaan kita sayang dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kat hidayah macam mana Allah Ta'ala bagi hidayah kat kita. Kita masuk syurga dengan sebab benda-benda yang remeh. Sebab tu asas dan iman tadi. Asas iman. Ada iman, maka iman ni kunci syurga.
solat kunci syurga. Ya. Maka apabila ibu bapa yang banyak dosa, insya-Allah maka masuk juga syurga, insya-Allah. Tapi dengan dosa yang mereka buat, maka pasti juga insya-Allah masuk neraka dulu. Mungkin akan diazab dulu, kemudian baru masuk syurga. Sanggupkah? Ha? Satu hari yang menyamai 1,000 tahun. Itulah. Baik. Apa kelebihan redha? Yang tadi takrif redha. Kelebihan redha. Baik, yang pertama, redha ini tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Orang yang telah redha, dia ada sabar. Orang yang sabar belum tentu dia redha. Ya. Sebab hakikat redha tadi yang saya kata tadi, kita merasa senang hati pada benda yang susah untuk kita terima. Ya. Kelebihan redha ini yang pertama, dia lebih tinggi daripada sabar. Ya. Yang kedua, dia membawa seseorang itu kepada makrifah akan Allah. Dia membawa kepada seseorang itu kenal akan Allah. Bukan hanya kenyal, maknanya dia mencintai Allah. Dia dapat merasai kelazatan dalam mencintai Allah. Seperti mana Sayyidina Bilal bin Rabbah. Bilal bin Rabbah, ketika mana sebelum dia wafat, Bilal bin Rabbah merasa gembira. Alangkah gembiranya, esok aku akan berjumpa dengan kekasih, kekasihku iaitulah Sayyidina Muhammad SAW. Sayyidina Bilal nak mati dia seronok. Kita nak mati tak seronok. Tak seronok sebab saya takut sebut. Tak sebut pun takut. Sebut kubur. Betul. Orang yang beriman, dia merasa rindu nak mati. Bukan rindu nak mati tu mana dia minta mati. Dah, haram kita minta mati. Maknanya, dia tak sabar nak bertemu dengan Allah, dengan Rasulullah. Sebab selama ni, segala amal kita untuk Allah. Kita buat semua sunnah hari, ikut sunnah siapa? Sunnah Rasulullah. Maka nak jumpa Allah, nak jumpa Rasulullah, kena mati. Tak mati, tak boleh jumpa. Kalau dapat, jumpa menerusi mimpi je lah dengan Rasulullah. Kan? Baik, yang ketiga, kelebihan redha ini, dia akan membuatkan kehidupan seorang itu lebih berkat. Nah, membuatkan kehidupan seseorang itu lebih berkat. Makna kata lebih berkat macam mana? Benda yang berat untuk kita terima, kita cuba terima dalam keadaan kita taat, lagi taat pada Allah, lagi taat pada Rasul. Allah ganti. Allah ganti. Rezeki kita yang hilang, Allah ganti. Anak kita yang meninggal, Allah ganti. Boleh jadi kita dapat anak lain yang lebih baik, yang lebih soleh. Boleh jadi kita ni lebih banyak harta dengan harta yang berkat. Boleh jadi kita ni lebih rajin taat pada Allah Ta'ala. Selama ni sebelum jadi musibah ni, kita lalai ke Allah. Lepas anak kita meninggal ni, barulah teringat ke Allah. Barulah semayang balik. Barulah tutup aurat balik. Sebab teringat anak mati daripada awal daripada kita lagi. Kita duk sangka kita mati dulu. Rupanya anak kita yang muda pada kita, dia mati dulu. Kita terbuka hati buat ibadat, maka berkat hidup kita. Setiap musibah Allah Ta'ala bagi tu ada rahmat. Rahmat.
Sakit pun merupakan satu rahmat Allah. Susah pun rahmat. Lapar pun rahmat. Ini yang susah untuk kita nak buat. Sebab tu perbincangan ni, perbincangan yang sangat dalam. Kalau kita mampu dapat tingkatan ni, insyaAllah. Kata saya pesan dekat diri saya sendiri, kita main mengaji ni bukan hanya sekadar nak mengaji penuh masa pukul 9, pukul 11 saya pergi balik, dah minggu depan main balik, dah. Kalau tuan-tuan duk rasa macam tu, rugi. Kita mengaji ni untuk kita. Kita akan tempuh apa benda yang kita duk mengaji. Kita akan jumpa semua benda yang kita duk mengaji. Kalau tidak, Rasulullah tak lukis kat sahabat-sahabat atas tanah yang satu line garis-garis memutus itu, yang pernah saya tunjuk dulu kalau masih ingat. Hidup kita umpama satu garisan yang terangkum dalam sebuah petak. Setiap satu petak tu ada satu garisan putus-putus yang merupakan ujian hidup kita. Rasul lukis kat sahabat-sahabat macam ni. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, Rasul ambil kayu, Rasul lukis kat tanah, Rasul buat bentuk yang macam ni. Ijtihad Imam Nawawi ya. Rasul tanya sahabat, tahukah kamu apa kayu ni? Sahabat kata, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasul cerita, kita ni hidup ada cita-cita. Ni cita-cita kita. Apa cita-cita kita? Macam-macam cita-cita kita. Siapa yang cita-cita yang dikaya, dia boleh cita-cita dikaya. Nak kejar dunia, dia boleh kejar dunia. Nak kejar akhirat, dia boleh kejar akhirat. Cita-cita. Tapi sebelum sempat sampai cita-cita kita, kita pasti dinilai oleh Allah Ta'ala. Oleh ujian demi ujian, ujian demi ujian, ujian demi ujian. Kita selesai berjaya satu ujian, akan datang ujian seterusnya. Selesai ujian seterusnya, datang lagi ujian yang lain. Datang lagi, datang lagi. Kita berjaya tempuh, dulu rasa susah. Alhamdulillah zaman tu kuih senang, kuih senang. Kita hari ni senang. Dulu tak ada kereta, dah ada kereta. Dulu nak pergi mana-mana naik motor, naik kayu geret, kayu basikal. Hari ni dah, alhamdulillah. Dulu rasa susah, tapi hari ni rasa lebih senang. Makna Allah Ta'ala bagi atur ujian ni. Allah Ta'ala atur kehidupan kita, susul galur kita. Lepas satu ujian, kita berjaya tempuh ujian ni, tenanglah balik, main ujian ni. Tapi sebelum sempat ujian ni berjaya ataupun tidak, kita lalui cita-cita kita berjaya ataupun tidak, kita capai, kita terlengkung oleh empat ni, empat segi ni. Ini adalah mati, maut. Maut sentiasa melingkungi kita. Sama ada kita sempat capai cita-cita kita ataupun tidak, berjaya ataupun tidak hadapi ujian yang Allah Ta'ala bagi, maut sentiasa dengan kita. Sentiasa. Maka untung siapa yang buat persiapan untuk maut, untuk mati, insya-Allah Allah pelihara dia. Kalau dia mati, dia mati dalam keadaan mengingati Allah. Macam Al-Fadhil Ustaz yang minggu lepas meninggal, Ustaz Muttalib. Saya tak sempat nak bagi tahu. Minggu lepas Ustaz Muttalib yang duk mengajar kat Pak Buntang meninggal. Nah, tengah-tengah habis mengajak kuliah maghrib dekat Masjid Pegang Serai, berkata jatuh. Papas mengajak terus jatuh. Terus tak sedar diri, bawa pergi hospital, koma, dan 2:45 pagi disahkan meninggal dunia. Pagi Jumaat. Subhanallah. Ulama kuih tak ada dah. Indonesia pun minggu lepas saja 2 orang ulama meninggal. Kalau kita tak main mengaji hari ni, nanti zaman ulama dah tak ada, yang tinggal semua
ulama-ulama cerai ya. Tu pun kalau ada yang cerai, cerai pun tak ada. Maka yang tinggal siapa? Yang tinggal orang yang pernah main mengaji. Yang tinggal kita. Kita yang pernah main mengaji ni. Maka pada masa tu, segala ilmu yang kita pernah belajar, masa itulah sangat bermanfaat. Orang-orang baik, Allah Ta'ala sayang, dia akan pergi dulu. Orang baik, orang yang tak baik, biasanya dia lambat sikit. Adatnya lah, bukan saya kata ni, tak. Adatnya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi peluang. Bertaubat, taubat, taubat. Cukup-cukup lah tu. Tapi dah tak sedap juga. Makin lama makin seronok. Nah, makin tua makin menjadi. Nah, gitu. Betul. Nah, orang yang baik Allah Ta'ala sayang. Nah. Maka kita dengar kisah Umar bin Abdul Aziz ketika kematian anak dia, dia gembira kan? Umar bin Abdul Aziz ketika kematian anak dia, dia gembira. Orang heran, kenapa engkau gembira? Aku gembira kerana ini adalah keputusan Allah. Allah tahu yang terbaik untuk anak aku. Maka bila Allah putuskan begini, ini pasti yang terbaik untuk dia. Maka disebabkan ini yang terbaik, maka aku pun seronok, aku pun gembira kerana ini keputusan Allah. Nak sampai peringkat tu tuan-tuan. Ya. Sebab tu bab redha, kita merasa senang hati dengan suatu perkara yang pahit untuk kita terima. Qada Allah Subhanahu. Baik. Yang ketiga, maratib tingkatan redha. Baik, kita baca dulu. Bukanlah suatu yang mudah untuk mencapai maqam atau tingkatan iman yang sebegini tinggi. Namun dengan didikan rohani yang bersungguh, lambat laun sifat murni ini akan dapat dimiliki juga. Memang benda ni susah. Pengarang kitab ni pun, Ustaz Semen Kamu pun kata susah. Tapi boleh capai dengan didikan rohani yang bersungguh. Kan tadi saya kata pandangan Syekh, tadi saya cerita tak habis kan. Syekh Ali Jufri kata pandangan ni ada dua, pandangan yang hidup dan pandangan yang mati. Pandangan yang hidup ikut telunjuk Nabi. Pandangan yang mana kita memuliakan semua makhluk Allah. Ingat bahawa kita ni khalifah Allah atas muka bumi, kita ada tanggungjawab kita. Jalankan. Nah, jangan pandang hina pada orang, jangan pandang hina pada makhluk. Kan? Walaupun depa susah, walaupun depa tapi mereka buat amal soleh. Kan? Jangan pandang hina. Macam tadi saya cerita, kita nampak sekali balik lagi kawan-kawan kita yang tak main mengaji, yang kita pandang hina, tak. Senyum, bagi salam. Cukup, walaupun kita tak kata apa. Terkesan insya-Allah dalam hati dia. Kita sayang mereka. Kita benci perbuatan jahil mereka. Kita benci perbuatan mungkar yang mereka buat. Pelaku maksiat, kita benci kan perbuatan maksiat yang dia buat. Tapi kita sayang orang dia. Dia jadi macam tu sebab apa? Sebab dia jahil, dia tak tahu, dia tak kenal Allah. Sebab dia terpengaruh dengan syaitan. Tu yang kita pun kadang-kadang laki bini, suami isteri duduk bergaduh. Sebab syaitan ni satu kejayaan yang besar kalau sekiranya suami dan isteri ni bergaduh. Kan? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, syaitan ni singgah sana dia di tengah lautan. Nah, ketua iblis, iblis ketua pada syaitan, iblis tanya, bila habisnya hari, iblis tanya syaitan, engkau buat apa? Dia buat gini gini gini. Engkau tak buat kerja, iblis kata. Engkau buat apa? Tak buat kerja agak. Dia berjaya gini gini, tak buat kerja agak. Sampai pada seorang syaitan. Sekok syaitan yang kata, aku berjaya memisahkan suami dengan isterinya. Maka syaitan, iblis kata, ini baru buat kerja. Ingat tuan. Kita jadi berpisah, jadi renggang dengan suami isteri ni, ini tanda syaitan berjaya manipulasikan kita. Memecah belahkan umat, ini syaitan punya kerja. Kita terpengaruh dengan ni. Lepas tu jangan
Kita dah kalah sepasal, jangan sampai hat-trick. Nah, seorang suami, yang dulu saya pernah cakap, seorang suami, dia dapat tahu isteri dia main kayu tiga. Isteri dia curang, dapat tangkap. Isteri dia sedang berdua-duaan dengan seorang jantan lain. Oh, no. Orang lelaki lain. Itu bahasa geram kan? Oh, geram, geram. Kan? Ah, nampak isteri dia tengah ni dengan orang lelaki lain. Isteri tu buat dosa. Masa dia tengah buat dosa dengan lelaki lain tu, dia sedang tak kata dia ni bini orang? Sedang tak? Dia tahu, dia tahu dia bini orang, tapi dia berasa naik setan. Dia berasa terpengaruh dengan syaitan tadi. Dia merasa nikmatnya dapat buat maksiat dengan orang lelaki lain. Sebab lelaki ni dapat beri kepuasan, dapat beri kebahagiaan kepada dia. Lelaki dia tak boleh buat, tak mampu. Jadi dia cari lelaki lain. Masa dia buat dosa tu, dia tahu kata dia isteri orang, tapi dia buat juga dosa. Dia dah kalah 1-0 dengan syaitan. Suami dia main tengok-tengok bini dia tengah buat projek. Geram suami dia, marah. Kata macam-macam, maki hamun, celah macam-macam. Anak ha, macam-macam. Semua keluar dan dia rembuk pom pom, terajang pom pom, bagi macam-macam. Marah atas sebab apa? Marah ya, tapi kalau sampai macam orang gila, jadi amuk lah. Syaitan kata, ha, bubur lagi. Syaitan kata, dia pun, ha, bubur, pam. Sudah kalah 2-0 dengan syaitan. Bukan tak boleh tangkap, duduk lelak, cakap lelak walaupun marah. Okay. Tapi hawa nafsu pada ketika itu membuat-buat, sebabkan kita marah bukan kerana kita marah sebab hawa nafsu. Kemudian suami isteri tadi yang bergaduh tadi, apa penyelesaian dia? Nak sama balik tak? Abang minta mampu lah abang. Oh abang, cik minta ampun lah abang, cik tak buat dah. Oh, masa tadi yang duduk seronok, tak teringat pun. Aku cerai lah. Ha? Sudah. Hat-trick. Tu kata hat-trick. Syaitan punya kerja. Akhirnya apa? Apa manfaat kita dapat? Tak dapat apa? Ha. Lepas tu hati-hati. Sayyidina Ali dalam peperangan, dia kena ludah dengan musuh. Di saat dia nak bunuh tu, boleh bunuh. Tapi musuh ludah dia, dia tak jadi bunuh. Sebab apa? Dia bimbang, takut. Kalau dia bunuh, dia bunuh sebab kawan ni ludah dia, bukan sebab dia ni, kawan ni tadi musuh Allah. Susah tu. Memang susah. Nampak? Kita nak sampai makam tu, kedudukan tu, susah. Sebab tu kena didik. Kita nampak orang ni buat maksiat, kita berasa hina dia buat tu. Telah ada rasa sombong dalam diri kita. Tanpa kita sedar, kita berasa aku lagi bagus daripada hang. Siapa kata? Kita mati belum tentu dalam keadaan taat kepada Allah lagi. Dia mati, belum tentulah kena buat maksiat lagi. Boleh jadi dia taubat. Sebelum mati dia bertaubat. Atau lampun dosa dia. Kita ni duduk semayang-semayang, tiba-tiba buat maksiat. Mati dan kena maksiat. Sebab tu, jangan cok orang. Tak boleh kita cok orang. Hang ni, ahli maksiat ni. Hang ni, ahli neraka. Kita benci, kita marah pada perbuatan dia. Perbuatan mungkar yang dia buat tu. Tapi kita tidak benci orang dia. Kita sayang dia, kita cuba didik dia. Allah yang ubah dia. Kita pesan, kita dorong, Allah ubah. Nah. Jadi marotib. Marotib lah. Marotib
orang awam dalam bab redha ialah dia mampu terima. Dia dapat menerima dalam situasi yang berat, pahit, dia terima. Itu maksud orang awam. Tak apa lah, saya redha. Bila berlaku, betul eh? Ahli keluarga kita meninggal. Ni nak pi mana ni, mak ayah nak pi mana? Saya sambil saya. Mak ada sabar, sabar, sabar. Redha. Bila mak saya redha, dalam keadaan sedih dia redha. Itu peringkat orang awam. Peringkat orang yang khusus. Dia merasa gembira, dia merasa tenang, hati tenang. Dia tak jadi gelabah. Dia tak melatah cakap yang bukan-bukan. Dia tak karang ayat 200 patah perkataan dalam masa 1 minit. Ada jadi apa-apa. Habislah, siapa nak kahwin dengan aku lagi? Ni anak ni bil api bil ayat kereta, siapa nak bayar ni rumah, anak-anak aku macam mana, habislah aku punya ni, sumber aku dah tak ada dah. Jangan pernah kata macam tu. Kata-kata macam tu seakan-akan kata-kata orang yang tak ada Tuhan. Bukan makhluk yang bagi rezeki, Allah yang bagi rezeki. Kita nampak seorang orang susah tapi jalan. Kita habaq dekat orang. Contohlah berlaku bencana dekat kampung kita. Kita pun rimpun orang ramai-ramai. Wahai penduduk kampung sekalian, kita mesti tolong mereka. Mereka dalam kesusahan. Kalau kita tak tolong mereka, pasti mereka akan mati kebuluran. Kita mesti tolong mereka. Maka kita pun siap-siap buat ambil kerja apa semua-semua-semua. Bagi bantuan, bagi bantuan. Kita duk rasa-rasa amalan kita ni diterima ke tak diterima? Rasa-rasanya diterima. Rupa-rupanya tak diterima. Sebab apa tak diterima? Ada riak ke? Kalau ada riak, lagi tak terima. Confirm awal-awal lagi. Wih, hebat aku no. Aku jadi pemimpin yang suruh orang ni. Riak awal-awal kena tolak. Ni dah boleh batal akidah kita. Macam mana? Kita mesti kena tolong mereka. Kalau kita tak tolong mereka, pasti mereka mati kebuluran. Apa kesalahan di situ? Kita tidak bersandar pada Allah. Itu kesalahan kita yang sangat besar yang kita tak perasan. Aku tak tolong, pasti dia ni. Kalau aku tolong, pasti dia selamat lah. Bukan kita yang pasti kan. Kalau kita kata macam tu, seakan-akan kita kata macam kita ni Tuhan. Macam kita ni Tuhan, kita yang tentu. Kalau aku tak tolong ni, mereka mesti mati kebuluran. Siapa kata? Boleh jadi Allah Ta'ala hantar orang lain yang bukan kita, orang lain lebih bantu. Boleh? Betul. Kena-kena Allah Ta'ala. Kena mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita kadang-kadang kita rasa benda tu betul, tapi sebenarnya salah. I'tiqad salah. Nah, macam tadi dia kata, pasti kalau aku tak tolong ni, pasti mereka ni akan mati kebuluran. Tak, tak. Jangan kata macam tu. Kalau kata mungkin, boleh tahan lagi. Ni kata pasti ni, maknanya kita mesti kena tolong. Kalau kita tak tolong, nanti mereka mati. Sikit lah tu, tapi benda tu selalu berlaku. Benda ni selalu berlaku. Ayat-ayat yang kita keluarkan tu kadang-kadang ayat-ayat yang menjurus bahawa kita ni tak kenal Allah. Seakan-akan kita mensyirikkan Allah. Kita mengatakan, aku ni ada sumber, aku ni ada kekuatan yang setanding dengan Allah. Aku boleh menyebabkan mereka tidak mati kebuluran. Wal'ayadu billah. Itu tambah dengan riak, tambah dengan ujub, tambah dengan segala apa. Kosong. Betul, jangan pernah kita ni rasa puas hati dengan amalan-amalan yang kita ada buat.
belum tentu. Dalam tu beramal ni pun belum tentu. Ingat tak Ustaz Zaki yang main sini dulu? Ustaz Zaki pada Bukit Besar. Ini Ustaz Zaki datang kat tunjuk. Ha, Ustaz Zaki yang main kat tu kan. Dia kata apa? Tok Guru saya pesan kat saya, saya ni kita takut dua benda ya. Satu amalan kita tertolak, satu amalan kita tidak sah. Baik. Ingat lagi. Apa tu kena ingat? Rupa dia macam mana? Tak apalah, tak ingat rupa pun. Ingat dia mengajar, yang dia mengajar tu. Isi yang dia habaq tu. Dia kata, kita kena takut dua benda. Satu amalan kita tertolak, satu amalan kita terbatal. Amalan terbatal tertolak sama lah. Nampak macam sama tapi tak sama. Nah, sama tapi tak serupa. Tertolak lain. Ya? Kalau batal, kita tak jaga rukun, sah ada apa semua, batal solat kita. Kita ni semayang. Oh, ni Ustaz Don nak main ni, jangan lupalah tuan-tuan. Hari Ahad itu rusak. Hari Ahad ni, siapa yang rasa-rasa tak ada kenderaan nak tumpang dengan saya, saya boleh bagi tumpang. Insya Allah sekadar yang mampu. Siapa yang orang sini lah, orang sini kot tak ada transport ni, Ustaz, kami teringin nak pergi jumpa Ustaz Don. Ha, tak apa, saya boleh tolong bawa naik tumpang kereta saya. Kalau siapa yang berhajat lah, bagi nombor, nah, ha, bagi nombor telefon kat saya ke lagi, ataupun macam mana, tak apa rehat ni. Pukul 8 lah, ha, boleh. Siapa yang teringin nak pergi dengan saya lah. Pukul 8 teringin nak pergi dengan saya, dating Ustaz pula. Dah, Ustaz tolong bawa tumpang, kesian tak, nak kayu geret kot jauh. Nah, Ustaz Don nak main hari Ahad ni pukul 9 pagi sampai 11 pagi di Simpang 3, Dewan JKK Simpang 3, ni pun tebal. Simpang 9 yang ada kari Simpang 9 tu, masuk dalam ada masjid, Masjid Batu 3 tu, masjid tu. Lepas tu hari Rabu kan ada pasar malam kat situ, pasar malam hari Rabu tu. Ha, sebelah dalam tu sikit, dalam 200 meter ada dewan, dewan tu. Ada terlindung sikit ya. Dia dalam bag ni saya nak ambil. Ustaz Don nak beritahu malam kemarin, kemarin dulu. Nah. Ustaz Don kata macam mana? 30 minit sama Ustaz. 30 minit Ustaz Don ni. Ya. Ustaz Don kata kita ni waktu semayang kita boleh batal tanpa kita perasan. Apa antaranya? Di antaranya dua sebab. Satu, duduk tengah semayang, ayak bunyi. Yang kedua, orang main rumah. Siapa yang tengok rancangan tu, dia ingat. Ha, malam kemarin dulu ke? Saya pun tak ingat. Hari apa? Hari Selasa ke? Main dulu, dulu. Main dulu, dulu. Hari Selasa. Selasa itu. Baiklah. Satu orang kata, macam mana boleh batal? Macam mana boleh batal? Antaranya sebab apa? Bila kita semayang, ayak bunyi. Kita ni dah berbolak balik. Nak tutup ayak ke? Nak semayang. Nak tutup ayak ke? Nak semayang. Ataupun dua tengah-tengah semayang. Assalamualaikum. Haa, kat dalam rumah. Nak berhenti ke? Nak semayang. Nak berhenti ke? Nak. Baru ingat macam tu. Boleh menyebabkan batal solat kita. Kerana apa? Qasad kita, niat kita telah tidak kukuh, tidak jazam. Kita dah berbelah bahagi. Kita dah rasa berat duduk bimbang ni, sakit ayak ni, sakit duduk bebat lama-lama lagi. Terbakar ke pulak ke sambak apa semua ni. Kita dah rasa berbelah bahagi macam tu. Niat kita dah goyah dah. Batal solat kita dari sudut niat. Bukan sudut pergerakan, sudut niat. Niat kita telah tidak jazam, batal solat. Sama juga kes kita ni nak semayang, kita tengah semayang, rasa nak terkentui. Kentut. Nak terkentui nak jadi. Menahan ni, menahan. Kepit, kepit. Kepit-kepit lah. Duk menahan ni, nak membuang lah, nak. Nak tepat lah. Nak berhenti semayang ke, nak teruskan? Berhenti, nak teruskan?
Batal solat kita disebabkan niat kita tak jazam. Kalau niat kita masih kuat, teruskan semayang. Tapi semayang tu makro. Nah, lain kali nak membuang, nak lepas, lepas dulu perempuan semua sekali, baru semayang. Kalau semayang juga makro. Tapi dari segi sah, kalau jaga rukun, sah. InsyaAllah. Kan? Ha? Tapi kalau sekiranya semayang sah dah, rukun jaga dah, syarat sah semua jaga, semua jaga, tapi tak diterima, ditolak amalan tu, sebab boleh jadi riak, boleh jadi ujung. Tak pernah-pernah bangkit semayang tasbih pagi tu, bangkit ambil rajin aku hari ni. Tak pernah-pernah. Baguslah aku ni. Kita seorang-seorang kita ya lingkup tentu tu lah. Ha. Semayang sah tapi tak diterima. Ha, sebab berasa bagus. Nampak? Bangkit tengah malam, tengok jiran sebelah. Oh, jiran sebelah tak bangkit lagi. Ha, apa ni malas ni. Ha. Habis kita. Itu semayang ni, ada ibadah kita buat sama ada tertolak ataupun batal. Kita bimbang dua benda ni. Ustaz Zaki tu kata. Jadi benda yang kita dah mengaji ni hadam. Cuba untuk hadam, maknanya kita bawa kepada penghidupan kita, penghayatan dalam kehidupan kita. Supaya benda ni dapat lekat dalam diri kita. Bukan hanya lekat dalam tulisan dalam buku kita. Kalau kita tulis. Kalau tak tulis dalam internet kita nanti. Boleh jumpa baliklah nanti. Tapi yang paling penting, ilmu ni kena manfaat. Nah. Jadi peringkat orang yang khusus dalam martabat tadi, martabat redha, dia boleh terima dalam keadaan dia tenang hati. Nah, tenang hati. Dia tak rasa sedih, tapi dia rasa tenang. Nak kata gembira sangat tak? Sedih sangat tak? Kena usaha jaga. Nah, khusyuk solat dia merupakan kesempurnaan solat. Tapi kalau ikut kata-kata Imam Al-Qurtubi, orang yang tidak khusyuk solat, solatnya tidak sah. Tapi kalau ikut jumhur ulama, solat masih sah kalaupun tidak khusyuk. Nah, jadi kena usaha untuk abaikan apa yang kita dengar, kita abaikan. Kan? Sebab tu kena bersih kalau kita nak jaga semayang kita daripada luaran dan juga dalaman, suasana, situasi, semua kena jaga. Jangan kita terikut sampai last kali. Kalau kita dah tak teringat, mana kita lalai. Tapi tak sampai pada batal, insyaAllah. Dari segi pandangan jumhur ulama, tak sampai batal. Cuma tak dapatlah fadilat yang sempurna dalam semayang tu. Baik, khususul khusus, martabat yang terakhir. Khususul khusus, orang yang khususul khusus. Yang tadi khusus, yang pertama awam, yang kedua khusus, yang ketiga khususul khusus, ialah orang yang dapat merasa gembira. Yang kedua tadi dia tenang, dia tak sampai meratap, beraung, pukul-pukul baju pula. Pukul pipi, tarik rambut, koyak baju. Ada tak? Itu yang kedua. Yang ketiga, khususul khusus, maka yang mampu mencapai rasa gembira, rasa senang hati. Rasa senang hati menerima qada dan qadar Allah. Yang ni memang susah nak buat. Kita mungkin boleh capai takat nombor 2 tu boleh, insyaAllah. Tapi yang nombor 3 ni susah. Melainkan orang yang dibukakan hati.
Macam Ibu Khalid Al-Islambuli, pernah saya cerita dulu. Khalid Al-Islambuli, orang yang bunuh pemimpin Mesir, apa Anwar Sadat, kan? Anwar Sadat, presiden Mesir dulu tu. Sebelum tu, siapa dia? Saya ingat. Yang Anwar Sadat ni sebelum Husni Mubarak, kan? Husni Mubarak pun dah tewas lah. Anwar Sadat, sebelum Anwar, sebelum Husni Mubarak, Anwar Sadat, Anwar Sadat kena bunuh dengan seorang yang nama Khalid Al-Islambuli. Pada hari perarakan, perarakan macam hari kemerdekaan, tentera semua buat berkawat-kawat apa semua, tabik hormat. Khalid Islambuli ni pun dalam, dia adalah salah seorang panglima tentera Mesir. Masa tiba giliran dia, dia naik atas truk. Ada dalam internet pun ada, kalau nak tengok balik, dalam YouTube pun buka balik pun boleh tengok balik. Dan Khalid Islambuli terjun daripada truk dia dengan senapang dia, dia tembak Anwar Sadat. Nah, Anwar Sadat pun pada masa tu duk sangka kawan ni nak bagi tabik hormat, maka dia pun berdiri tabik. Dia berdiri kat tempat dia, tempat stage dia tu, berdiri tabik. Maka Khalid Islambuli keluar meluru tembak, sambil dia kata, mati kau Fir'aun, mati kau Fir'aun. Khalid Islambuli kata. Akhirnya Khalid Islambuli dengan sahabat-sahabat tentera-tentera dia yang lain kena tangkap, masuklah penjara dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Pada hari nak dijatuhkan hukuman tersebut, mak Khalid Islambuli ataupun nama dia Ummu Khalid datang meraihkan hari kematian anak dia. Disebutkan mak Khalid ni mai dalam keadaan serba gembira, seronok. Dia bawa manis-manisan, bawa halawiyat, bawa halwa, bawa manisan-manisan kepada orang ramai yang ada pada hari dijatuhkan hukuman pada anak dah. Menyebabkan orang semua heran, wahai Ummu Khalid, apakah engkau tak rasa sedih anak engkau nak kena jatuh hukum gantung ni? Tidak, aku berasa gembira, seronok. Ini yang aku bagi semua ni. Dia bagi semua, setiap seorang ni dia bagi kuih, bagi manisan. Bagi dia, dia kata hari ni adalah hari perkahwinan anakku dengan bidadari. Tu, kita nak sampai peringkat macam tu tu, susah lah. Apa yang Anwar Sadat buat? Zaman Anwar Sadat, siapa pernah baca dia punya sejarah dia? Anwar Sadat ni lah di antara pemimpin Arab yang pertama yang memeterai perjanjian Camp David dengan Israel. Pemimpin Islam yang pertama buat hubungan dengan Israel, di antaranya Anwar Sadat. Pada zaman pemerintahan dia, ribuan orang Islam kena tangkap semata-mata hanya kerana ada janggut yang lakinya. Kena tangkap. Ada di antara mereka yang pakai seluar atas pada buku lali, pakai kain atas pada buku lali pun kena tangkap. Ada janggut, kena tangkap. Dan ada juga yang kena bunuh. Tu zaman tu tu teruk, teruk. Sebab itulah rakyat dia memberontak. Sebab pemimpin dia terlalu sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Baik. Jadi peringkat yang ketiga, mereka yang dapat merasai kemanisan daripada takdir Allah tentukan. Dia boleh rasa gembira, dia boleh rasa senang hati. Ya, dia merasa nikmat atas qada yang Allah Taala aturkan. Yang ni yang kita boleh dapat title yang Allah Taala sebut, radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-8, Allah telah redha akan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Itulah sifat orang yang takut akan Tuhannya. Orang yang redha maknanya dia takut akan Allah, dia kenal akan Allah, maknanya dia terima apa yang Allah Ta'ala aturkan kepada dia. Lepas tu kita ni jangan tipulah,
Saya ni pun tak boleh bohong lah. Sama aja. Kita ada masa kita ni baik, ada masa kita ni jahat. Ada masa kita ni dapat nikmat, ada masa kita ni dapat ujian Allah Taala. Nah, Imam Abu Abbas Al-Mursi kata, manusia sebagai kesimpulan lah. Ya. Imam Abu Abbas Al-Mursi kata, manusia ni dia tak boleh lari pada empat. Empat keadaan, empat situasi. Yang mesti lah. Tak usah ada bohong lah, macam kena. Yang pertama, nikmat. Yang kedua, ujian. Yang ketiga, maksiat. Nah. Yang keempat,